Oke, kali ini ketemu lagi dengan saya. Kita masih membicara seputar masakan Minang. Menu kali ini adalah menu tambahan yang diiringi dengan sayuran-sayuran Padang lainnya. Baiklah, resep yang kita bahas kali ini adalah resep sambal cabai hijau. Sahabat seputar dunia kuliner, kali ini kita akan melengkapi masakan khas Padang dengan sambal cabai hijau. Siapa yang tidak tergoda melihat sambal khas Padang seperti ini untuk melengkapi masakan sebelumnya kita telah membuat, berikut adalah resep cara membuat sambal cabai hijau. Yang kita bahan yang kita siapkan 100 gram cabai hijau besar, buang tangkainya, 5 butir bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air jeruk nipis, 2 sendok makan minyak sayur, 3 buah tomat hijau iris tipis, setengah sendok teh gula pasir, 50 gram teri atau jengki, teri jengki, teri tawar, lalu digoreng. Lanjut, untuk cara membuat sambal hijau Padang, kukus cabai hijau hingga lunak, angkat, tumbuk kasar cabai hijau bersama bawang merah dan garam, percikin air jeruk nipis, aduk rata, panaskan minyak tumis cabai hijau tumbuk, aduk dengan hingga harum, masukkan tomat hijau dan gula pasir, aduk rata, angkat, masukkan teri, aduk rata, sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya di menu selanjutnya. Kita akan bertemu lagi.